kehidupan sehari-hari. Bagian yang dipelajari A. Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup B. Proses pembentukan molekul C. Sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan A. Partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup Bagian yang dipelajari 1. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup 2. Atom dan partikel penyusunnya 1. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul berbeda sehingga atom-atom penyusun juga berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusunnya atau jenis dan jumlah atom penyusun, perbedaan sifat-sifat suatu materi juga disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut dua atom dan partikel penyusunnya bagian yang dipelajari satu partikel subatom 2 nomor atom dan nomor massa satu partikel subatom atom tersusun atas partikel-partikel subatom yaitu elektron atau e proton atau B dan neutron atau n atom bermuatan netral karena atom memiliki jumlah proton dan elektron sama banyak Apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, atom menjadi bermuatan positif. Sebaliknya, apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, atom menjadi bermuatan negatif. Teori atom A. Teori atom Dalton B. Teori atom Thomson C. Teori atom Rutherford D. Teori atom Niels Bohr E. Teori atom modern A. Ah, teori atom Dalton. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Senyawa adalah materi yang terdiri atas dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Reaksi kimia merupakan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah setelah reaksi. B. Teori Atom Thomson. J.J. Thomson mengemukakan teori atom seperti model roti kismis. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. C. Teori atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom atau inti atom merupakan pusat muatan positif dan pusat massa dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. D. Teori atom Niels Bohr Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat bermuatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang terletak jauh dari inti mempunyai energi lebih tinggi apabila elektron berpindah ke kulit atom lebih luar, elektron akan menyerap energi, apabila elektron be berpindah. ke kulit atom lebih dalam, elektron akan memancarkan energi, sementara itu apabila elektron berada dalam keadaan stasioner atau tetap elektron tidak memancarkan energi. E Teori atom modern. Teori atom modern dikembangkan oleh, Erwin Schrödinger 1927 dalam teori atomnya Schrödinger mengemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom yaitu elektron atau e, proton atau p, dan neutron atau n. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Kedudukan elektron dalam kulit atom tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi hanya dapat ditentukan keboleh jadian ditemukannya elektron. 2. Nomor atom dan nomor massa X sama dengan lambang atom A sama dengan nomor massa sama dengan jumlah proton plus neutron Z sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron Isotop Isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama atau memiliki nomor atom sama. Tetapi nomor masanya berbeda contoh 12,6C dan 6 c Isoton Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda atau memiliki nomor atom dan nomor masa berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron sama. Contoh 3115P dan 32, 16 s Isobar. Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda atau memiliki nomor atom berbeda, tetapi memiliki nomor massa yang sama. Contoh: 2411Na dan 2412Mg.